Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Saudara bisa nyanyikan pujian ini di tempat di mana saudara berada pagi hari ini. Pujian yang sangat luar biasa memberkati kehidupan saya. Satu lagu yang sudah sangat lama sekali, tapi biar pujian ini menguatkan setiap kita pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Walaupun kami mungkin gak ngerti hari ini Tuhan, kami belum mengerti. Tapi kami percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman, kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman, kan di masa depan dan sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu Tuhan, baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu Tuhan, yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu Tuhan, baik bagiku.
Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu Tuhan yang terbaik bagiku. Nyanyi dengan iman kita pagi hari ini sama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu rancanganmu baik bagiku. Ku tahu kehendakmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu Tuhan yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, sekalipun hari ini kami belum mengerti kehendak-Mu, ada banyak pertanyaan dalam pikiran kami Tuhan, ada banyak pertanyaan dalam hati kami, banyak yang kami gak ngerti Tuhan, banyak yang kami tidak pahami dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera buat kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kalau kami boleh ada pagi hari ini, semua adalah bukti dari cinta Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini mari Engkau menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, pujian ini ditulis oleh Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Dan pujian ini luar biasa, saudara, di tengah-tengah masa pandemik ini. Saya yakin dan percaya ada banyak dari saudara yang punya pertanyaan-pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Why? Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Kenapa semua bisa terjadi seperti hari ini? Karena tidak ada orang yang pernah memprediksi apa yang bisa terjadi hari esok. Tapi ketidakpengertian kita, tidak mengerti kita akan apa yang terjadi, tidak akan membatalkan kebaikan Tuhan, rencananya dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita boleh ada hari ini, saudara, ini bukti bahwa Tuhan terus memelihara kita. Justru di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita akan semakin menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara hidup saya dan saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11, dan firman Tuhan berkata, sebab aku ini, Tuhan berkata, aku mengetahui rencana-rencana apa yang ada pada aku mengenai engkau. Bukan rencana kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau saudara ada hari ini di tempat kerja saudara, mungkin keadaannya tidak seperti yang saudara mau. Percayalah, bukan karena kecelakaan saudara ada di situ. Kalau hari ini saudara ada di keluarga saudara dan keadaannya tidak seperti yang saudara mau, percayalah bahwa bukan karena kecelakaan saudara ada di situ. Tapi karena ada satu rencana Allah yang besar dalam hidup saya dan saudara. Sehingga Dia akan memberikan kita pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ini adalah pengharapan kita orang percaya, saudara. Bahwa langit dan bumi ini bisa berubah. Tapi kesetiaan Tuhan tidak akan pernah bisa berubah dari hidup saya dan saudara. Firman Tuhan yang luar biasa dari Pastor Raditya Oloan hari Minggu kemarin. Kita sungguh melihat bagaimana dari orang yang seakan-akan buat orang dunia mungkin dia adalah victim atau korban. Tapi Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa merubah semuanya. Sehingga dia bukan menjadi korban, tapi dia menjadi pemenang. Karena memang dia adalah pemenang. Saya dan saudara juga bukan korban. Hari ini mungkin yang kita alami gak baik. Tapi kita bukan korban, bukan karena kecelakaan kita ada di sini. Kita ada di sini karena kebaikan Tuhan. Dan kita di sini karena ada rencana Allah yang berlimpah besar buat saya dan saudara. Rencana Tuhan buat kita, rencana Tuhan buat saya dan saudara
lebih besar dari apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, yang kita selama ini pahami. Karena otak kita yang kecil seperti bapau saudara, kita gak mungkin bisa menyelami rencana Allah. Tapi yang pasti, Tuhan tidak punya rencana jahat buat kita. Dia hanya punya satu rencana buat kita, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur. Kami tahu rencanamu indah bagi kami. Kami tahu kehendakmu adalah kebaikan buat setiap kami. Kami tahu rancanganmu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan umatmu dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang digumuli oleh umatmu Tuhan, di macam-macam tempat, di mana-mana tempat. Mari Engkau melawat dari sorga. Oh, Engkau memberkati umatmu Tuhan. Engkau menguatkan setiap yang lemah. Engkau bangkitkan kepercayaan setiap kami yang mulai kehilangan kepercayaan kami kepada-Mu. Oh, mungkin kami terombang-ambingkan Tuhan oleh berbagai macam kesulitan di hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengarkan mengubahkan kami Tuhan, membasuh hati kami sehingga kami kembali kepada Engkau. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu buat setiap kami umat-Mu hari ini. Penyertaan Tuhan ada buat kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. God bless you all.